Man, ganteng gak, Man? Iya, mas, ganteng. Man, apa mau man? Nanya, boleh gak? Iya, boleh. Bener ya? Tapi jangan marah ya? Iya. Bener loh. Bener, Man. Jangan nesu ya? Gini loh, Man. Gini. Sebenarnya tak sawang-sawang. Oh, tapi jangan marah. Ya. Sebenarnya tak sawang-sawang. Sampean kok gagal loh, Man. Ganteng gitu loh. Gagah perkasa loh. Kayak artis Korea gitu loh. Kayak Lee Jong Ho gitu. Beneran loh. Tapi kok loh masih jomblo ya, Man? Jangan-jangan kamu gini ya. Jangan-jangan apa toh, Mas Amin? Neblok-neblok ini, tandanya neblok-neblok tadi. Sampai niku ngomong-ngomong ngono, wong sampean sendiri yo jomblo sampai saiki. Loh, Man. Bagi orang ganteng seperti saya, Man, jomblo itu bukanlah takdir, Man. Tapi jomblo itu adalah pilihan. Wah, iya. Tapi saya itu lagi bingung ya, Man. Lagi bimbang gundah gulana gitu. Bingung kenapa, Mas Amin? Saya itu lagi bingung antara milih dia Jengning Room atau Sri. Gitu loh, Man. Bingung saya milihnya. Alah, gayamu, Mas Amin. Mas Amin, memang mereka berdua itu siapa? Pacarmu? Lo. Ya bukan. Tapi baru calon. Alah, Mas, baru calon aja. Memang mereka mau jadi pacarmu? Yo, seumpama, Man. Gitu. Tapi iya ya, Man. Wes, gak usah ngayal pagi-pagi. Mending kita langsung berangkat ke kantor, nanti diomelin komandan. Sekarang. Sekarang. Duluan ya, duluan. Aduh, aku amules tenan, aku tenan serius mules. Sik yo, Man. Pokoknya sampean tenang wae lah. Nanti aku kabari. Pokoknya tunggu updatean aku lagi ya. Jangan lupa, yang kemarin belum masuk lo transferannya. Sekalianin aja ya sama yang sekarang. Oke, siap kalau gitu. Udah ya, saya mau jualan lagi. Dadah. Alah, lo jodoh itu kan pilihan ya. Mau Sri, mau Ningrum. Lah itu jodoh-jodoh saya kok. Lo ngapain juga lo? Itu heran aku sama Maman Suraman. Ikut ngatur-atur segala. Dasar. Mending ngopi. Ini nih. Sebelum apel, enaknya minum kopi dulu. Nah, setelah minum kopi, terus ketemu Yayang Ningrum minum jamu. Biar seger matanya. Maaf mas. Saya gak sengaja, saya buru-buru, maaf ya mas. Hei! Kalau jalan itu lihat-lihat. Alah, oke, kopi kuntek. Sembiarangan semprul. Sopo kayo. Alah, apes. Ini yo mesti gara-gara Maman Suherman Suraman ini lah. Aku lagi, Mas. Apa toh ngasih pagi begini sudah marah-marah. Mbok ya ciptakan energi positif gitu loh, Mas, di pagi hari. Alah, Man. Gimana mau positif, Man? Pagi-pagi udah apes. Nih lho, Man, Meng. Kopi itu baru tak seruput sekali. Lu udah ditabrak sama orang. Tumpah semua, Man. Coba untung tuh, nggak kena baju. Nggak kena baju kan suruh. Amin. Iya. Dan siap, Dan. Perkenalkan, ini anggota kita baru. Ya. Pindahan dari Jogja ke UPPK Belosara. Oh iya, siap, Dan. Pagi, Mas. Pagi. Lah. Kamu ini toh yang tadi nabrak saya toh. Enggak sopan kamu ini emang ya. Kamu ini. Lalai nih. Kenalin, nama saya Amin Saklitunov. Kamu namanya siapa?
saya cantik mas. Cantik nama namanya. Cantik. Ayu banget mas. Mas, mas ada keturunan dari Rusia ya? Kok namanya gitu sih? Lo, ya enggak tau masa kayak gini keturunan Rusia. Kayak gini nih keturunan Timur Tengah. Bapak saya itu Jawa Timur, ibu saya Jawa Tengah. Ya enggak man. Terus Sakritunov tuh apa tuh mas? Oh, kalau Sakritunov itu juga ada kepanjangannya. Sabtu Kliwon 7 November. Lucu Ramadhan. Ya, Nadia, ya, perkenalkan ini Mbak pagi, Cantika. Pagi, saya Cantika pindahan dari Jogja, mohon dari kerjasamanya ya Mbak ya. Saya Nadia. Iya. Iya. Gimana tadi Mas? Nah ini nanti yang akan jadi tempat bekerja kamu. Oh gitu Mas. Di ruangan ini kita biasa memonitor aktivitas penimbangan kendaraan angkut yang masuk ke sini. Oh gitu Mas. Caranya gimana tuh Mas? Teknologi yang kita gunakan di sini juga sudah tergolong canggih. Contohnya WIM atau Weight in Motion ini. Pemasangan WIM ini dilakukan untuk meminimalisir maraknya truck over dimension overload atau biasanya kita sebut ODOL yang tak terdeteksi dan berkeliaran di jalan. Serta juga untuk mempercepat proses deteksi beban, muatan, dan dimensi kendaraan di dalam pelaksanaan kegiatan operasional UPPKB Losarang. WIM yang terpasang di UPPKB Losarang ini berjenis strip sensor yang pemasangannya ditanam di dalam beton. Kurang dari 1 detik setelah truk melewati sensor-sensor, sistem WIM dapat mengukur berat muatan truk beserta identifikasi plat nomor kendaraannya. Kemudian diverifikasi dengan sistem Blue atau bukti lulus uji elektronik untuk memverifikasi apakah truk tersebut termasuk kategori ODOL. Jadi nanti truknya hanya lewat aja udah. Dari situ datanya akan muncul di komputer, di ruangan control room ini, serta di layar yang ada di luar. Ya, dari situ kita bisa melihat nomor kendaraan, berat kendaraan, dan status kendaraan apakah termasuk ODOL atau tidak. Wah, canggih ya mas perawatan ini sekarang ya mbak ya. Kok hari ini tuh sepi banget ya? Tumben loh gak ada yang minum jamu dari tadi. Mas Amin juga kemana ya? Kok gak kelihatan sih dari tadi? Jangan-jangan udah pada bosan lagi sama jamu aku. Oh, apa penampilan aku udah gak semenarik dulu ya? Yang nyaut ayam lagi. Ayam, gue makin cantik kan? Sama kan kayak dulu kan? Mau minum jamu? Gue kayak orang gila deh ngomong sama ayam. Mumpung sepi, aku bisa bikin konten TikTok sih sebenarnya. Banyak endorsan juga yang nunggu. Langsung aja lah bikin TikTok aja ya. Hai cantik, apa kabar hari ini? Udah minum jamu belum? Aku mau kasih tahu juga ada jamu keluaran terbaru loh. Ini bisa bikin kecantikan kamu tuh paripurna kayak aku. Jadi gitu informasinya mas. Dan info ini bisa dipastikan valid karena dari Pak Kanit Lantas langsung. Loh, serius kamu? Serius mas. Duh. Kok aneh ya? Tapi man ya, kalau dipikir-pikir itu emang ya fenomena ini ya terjadinya baru-baru aja loh. Itu udah naik dulu-dulu ya, itu nggak ada loh kayak gini. Kayak apa namanya itu terorganisir, iya nggak sih? Ya. Ada mata-mata mungkin mas? Mata-mata. Eh, Man. Mata-mata apa, Man? Man. Man, sepatu gue. Mas Amin. Piye iki? Ayo. Lah jebol, Man. Hai cantik, gimana kabarnya hari ini? Udah minum jamu belum? Ini ada jamu keluaran terbaru loh, Man. Mas Herman. Si ganteng mau ke mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau sholat. Mampir dulu yuk. Herman, Mama Suraman. Maaf, Mas Amin. Sembarangan. Oh. Lalalalalala, yang bebek. Yang bebek, cintaku, my darling. Lagi istirahat ya yang bebek? Enggak. Udah makan belum? Belum. Oh, udah sholat? Belum. Belum, waduh. Nanya doang, kirain mau diajak makan. Ih, kok ngambek sih? Gara-gara
Mas Amin ini belum minum jamu ya, ngambek ya? Iya sih. Tapi kayak ini tuh ada jamu keluaran terbaik. Bidadariku, ya Allah cantik banget. Solehah banget. Calon ibu dari anak-anakku ya. Apa sih? Calon dari apaan? Apa sih Mas Amin berlebihan banget mujinya. Terus jadi GR. Emang udah cantik kok. Selamat siang. Oh, pengiriman jamu ke New York. Oh, kalau gitu siap banget. Aku kirim beserta akunya nyampe ke sana. Ya. Iya, makasih ya. So cantik. Siang. So cantik emang itu, biasa. Mbaknya, calon istri dari Mas Amin. Mendingan kita minum jamu di sini deh. Biar cantiknya tuh paripurna kayak aku nih, makin soleh, hot. Hey, dia tuh udah cantik, udah gak kayak kamu. Aku juga. Ini bedakan, bedakan banget menor kayak gitu. Ayo, makan aja yuk. Udah biarin aja. Mau kemana Mas Amin? Eh, mau makan. Kamu sini aja. Katanya mau sholat. Oh iya. Ih, duluan ya. Nanti tak susul ya, sholat dulu. Mari, ya. Mari. Mas Herman, Mas Herman merhatiin nggak sih mbak-mbak tukang jamu yang tadi? Tukang jamu? Oh, si Ningrum. Iya. Kenapa memangnya? Dia setiap hari kesini. Banyak member dia di sini. Salah satunya member tetapnya, si Mas Amin itu loh. Serius Mas Herman, aku tuh merhatiinnya tuh kayak aneh gitu loh. Dari dandanannya, aksesoris, merek HP-nya itu loh Mas. Kayak gak sesuai gitu, kok aneh yuk? Loh, ada apa tuh sayang? Oh, siapa aja? Eh, kamu yuk, jangan susun ya. Loh. Eh, siapa tahu dia itu punya barang mewah, jam tangan keren, HP keren, itu hasil menabung. Atau mungkin itu dia tuh habis dapat warisan. Oh kan? Dia kan orang kampung. Gak suuzon mas. Loh, terus piye nentang suzon? Ya gimana ya, aku tuh kayak punya feeling gak enak aja gitu loh kalau dia. Gak apa-apa, kalau feeling sama aku kan lebih enak toh. Feeling sama mas? Iya. Medeni sih mas. Medeni mas. Gimana kalau kita diskusiin aja sama Pak Komandan mengenai si tukang jamu ini? Nah bener nih, diskusiin sama Komandan, bener kamu? Nih dengerin nih, udah cantik, pinter, nggak kayak kamu man. Lu, mas. Oh iya salah, ini loh, sekarang punya aku yang ini man. Konsentrasi mas. Kalau depan kamu itu nggak bisa konsentrasi ya gue. Maaf ya. Mana sih Ningrum ini ya? Ulah kok lama ya, udah siang nih. Selamat pagi Mas Amin. Ih, pagi-pagi kemana sih? Rapi banget. Ini saya yang kepagian atau kamu yang kesiangan? Mas Amin yang kepagian. Udah cepetan sini jamunya. Ih, mau kemana sih buru-buru banget? Sini dong deket-deket sama Ningrum. Ya. Ini pokoknya aku minta jamu yang strong ya. Ngapain? Loh, aku ini tuh nanti mau ada raja gabungan loh. Razia makanya gabungan. Butuh jamu yang strong biar kuat sampai sore. Ih, razia gabungan di mana? Takut banget loh. Udah cepetan di. Udah rapi belum? Udah. Mbak Ningrum. Mas ganteng. Apa kabar? Ada yang bisa aku bantu? Kebetulan banget. Ya, aku mau bungkusin jamunya 5 ya yang strong, Mbak. Oh, temen banget loh si ganteng ini pesen jamu. Emang kurang strong gimana? Bukan, jadi nanti akan ada razia mbak. Jadi teman-teman butuh jamu supaya staminanya tetap fit pada saat razia. Oh, jadi semuanya gara-gara razia gabungan. Betul. Yowes, kalau gitu aku bungkusin ya. 5 jamu yang strong. Aku strong dibungkus juga gak? Iya mas, iya beneran, razia gabungan mas, iya makanya kamu bilang teman-teman kamu jangan lewat jalan situ ya, oke.
Iya, siap, siap. Iyo mas, infonya valid banget. Razia gabungan, pokoknya bilangin teman-teman supir truk lainnya jangan ada yang lewat sini dulu ya. Nanti kena tilang. Yowes ya, nanti aku kabarin lagi kalau keadaannya udah membaik, oke? Okay? Beneran ini? Bener, kan biasanya juga kayak gitu. Udah ya, aku takut ketahuan nih. Ya? Emang udah ketahuan kok. Ih, Mas Amin, ngapain di situ dari tadi? Oh, jadi ternyata kamu selama ini yang menjadi mata-mata. Enggak. Kamu juga yang selama ini membocorkan rahasia kalau mau ada razia di semua jalan. Enggak gitu maksudnya. Hah? Enggak. Ternyata firasat kamu benar ya. Kan wes tak bilang toh dari awal, mana ada tukang jamu dandanan HP-nya kayak begini. Oh. Aneh kok, aneh ada kok. Aku menjawab lagi. Udah Mas Amin, Cantika, kita enggak usah lama-lama. Langsung kita bawa ke kantor polisi aja, Mas. Langsung. Ini langsung. Udah, manut. KUA aja boleh enggak? Di Farbay.